Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan masuk subtopik yang baru dalam bab vektor, iaitu penambahan dan penolakan vektor. Okey, penambahan dan penolakan vektor adalah topik basic yang mana awak akan bawa topik ni nanti untuk keseluruhan topik. Okey. Dan penambahan dan penolakan vektor ni dia terbahagi kepada dua kriteria, sama ada vektor berkenaan adalah vektor selari ataupun vektor berkenaan adalah vektor tidak selari. Okey, jadi ada dua kriteria yang awak perlu perhatikan. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang vektor selari dulu. Okey, contohnya kita ada dua vektor iaitu vektor A dan juga vektor B. Vektor A mempunyai magnitude 5 Newton. Manakala vektor B magnitudenya adalah 4 Newton sebagai contoh. Okey, bagaimana kita nak mewujudkan penambahan antara vektor? Jika dia beri soalan, apakah nilai bagi hasil tambah vektor A dan vektor B? Okey, vektor A tambah vektor B bermaksud kedua-dua vektor selari itu akan berada dalam satu garis lurus. Okey, vektor A tambah vektor B. Dan berapa nilai magnitude dia sekarang? 5 tambahkan dengan 4, awak akan dapat 10 Newton. 9 Newton. Okey, awak akan dapat 9 Newton. Dan vektor A tambah vektor B ini, kita namakan dia sebagai vektor paduan. Okey. So, untuk lebih jelas, kita akan tengok penilaian kendiri 7. Muka surat 90 buku teks. Okey, baik, sekarang kita tengok soalan yang pertama. Dia suruh awak cari vektor paduan bagi setiap yang berikut. Okey, kita tengok soalan A. 3 vektor A tambah 6 vektor A. Okey, vektor yang sama iaitu vektor A dan vektor A. Jadi, berapakah nilai vektor paduan? Okey, soalan 1A, 3 vektor A tambah 6 vektor A. Hasilnya 3 tambah 6, kita dapat 9. Ini kita tulis 9 vektor A. Mudah je kan? Okey, jadi untuk B dengan C, awak buat kaedah yang sama. Okey, sekarang kita pergi ke soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Diberi vektor EF bersamaan 1/3B, vektor B, dan GH, okey, vektor GH sama dengan 2 vektor B. Dia suruh awak ungkapkan dalam sebutan B. Okey, jadi macam ni kita nak buat soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 A. Vektor EF, okey, tambahkan dengan vektor GH. Okey, EF kita tadi adalah 1/3B. Okey, EF kita adalah 1/3 vektor B. Tambah GH kita adalah 2 vektor B. Okey, jadi 1/3 tambah 2, awak akan dapat 2 1/3 vektor B. Baik, untuk soalan yang berikutnya, soalan 3. Cari vektor paduan bagi 3 vektor Y dan 7 vektor Y. Okey, dan magnitude vektor paduan. Okey, dia nak magnitude jika modulus vektor Y bersamaan dengan 2 unit. Okey, jadi untuk soalan nombor 3. Okey, mula sekali kita nak buat vektor paduan kan. Maksudnya 3 vektor Y tambahkan dengan 7 vektor Y. Awak dapat berapa? 3 tambah 7, awak dapat 10. So, 10 vektor Y. Kemudian, dia nak magnitude vektor paduan. Dia kata jika modulus Y ni adalah 2 unit. Okey, jadi 10. Okey, kita darabkan dengan 2 unit. Kita akan dapat magnitude dia adalah 20 unit. Okey, jadi soalan nombor 3 ni ada 2 jawapannya. Awak berikan vektor paduan iaitu 10Y dan awak berikan magnitude. Okey, macam mana pula dengan soalan nombor 4? Seterusnya kita pergi ke soalan nombor 4. Soalan nombor 4 diberi P, Q
dan R adalah segaris. And then dia kata PQ, kejap kita tak ada kat sini. PQ kepada PR, dia adalah 3 kepada 5. PQ kepada PR. And then, dia bagi lagi, dia kata vektor QR, okay, nilainya adalah 4 vektor P. Jadi, dia suruh awak cari vektor paduan bagi PQ, vektor PQ dan vektor QR. Okay, jadi bila awak dapat soalan macam ni, awak kena analisis dulu data yang dia bagi. Okey, dia kata tadi PQ dan R ni sebaris. And then PQ kepada PR adalah 3, 5. Dia berkongsi titik yang mana? Titik P, betul? Maksudnya dia bermula dari satu titik iaitu P. P ke Q adalah 3. Dan P ke R adalah 5. Maksudnya P pergi ke R jaraknya adalah 5 unit. Manakala P ke Q jaraknya adalah 3 unit. Itu maksud penyataan dia yang pertama. And then dia cakap kat situ vektor QR adalah 4 vektor B. Maksudnya di sini nilai vektornya adalah 4B. Berapa unit untuk QR? Okey, berdasarkan gambar rajah yang cikgu dah buat ni, berapa unit untuk QR? P ke R adalah 5. P ke Q adalah 3. Maksudnya sini 2, betul? 2 unit, vektornya 4B. Kalau 3 unit, kenapa awak nak tentukan? Okey, 2 unit bersamaan dengan 4. Okey, kalau B sahaja, dia bersamaan dengan berapa unit? 2 per 4 unit. Okey, pun kalau awak kecilkan, awak akan dapat 1 per 2 unit. Sama dengan... Okay, kalau 3, apa kita nak buat? Apa kita nak buat kalau 3 unit? Ada idea? Kalau tak nampak macam ni, okay, cikgu ubah satu benda lagi sebab yang ni dia pakai 3 unit kan? Okay, so kita ubah yang ni kepada 1. Okay, cikgu tulis balik. 2 unit sama dengan 4 vector B. So, kalau 1 unit, sama dengan berapa B? 4 kena bahagi dengan 2 vektor B. So dapat 2 vektor B. So mana lagi awak selesa? Yang atas ke yang bawah? Yang atas. Okey, kita pakai yang atas. 1 unit 2B. So 3 unit. Jawapannya 6B. Pandai. Okey, 3 darabkan celah dengan 2 vektor B. So dapatlah 6B. Dah settle. Then, barulah kita boleh selesaikan vektor paduan untuk vektor PQ dan QR. Okey, vektor paduan maksudnya apa? Vektor PQ kena tambah dengan vektor QR. Okey, PQ berapa tadi kita dapat? 6B tambah QR kita 4B. So, dapat berapa? 10B. Eh, pandainya. So, dapatlah jawapan untuk soalan nombor 4. Okey, last sekali dalam penilaian kendiri 7 adalah soalan nombor 5. ABCD ialah sebuah trapezium dengan AB selari dengan DC. Diberi AB kepada DC adalah 4, 3. Okey, dan vektor DC bersamaan dengan 9X. Cari vektor paduan bagi AB dan DC. So, basically dia sama macam nombor 4. Bezanya sekarang soalan nombor 5 ni dibuat dalam bentuk gambar rajah trapezium. Okay, jadi cikgu dah transfer gambar rajah. Okey, trapezium ABCD. Kemudian maklumat yang dia bagi tadi, AB kepada DC adalah 4 kepada 3. Maksudnya AB 4 unit, DC 3 unit. Kemudian dia kata vektor DC nilainya adalah 9 vektor X. Kita buat macam tadi. Okey, 3 unit sama dengan 9 vektor X. So kalau 1 unit sama dengan berapa? 9 bahagi 3. Okey, 9 bahagi 3 vektor X. Kita dapat berapa? Kita dapat 3 vektor X. So, 1 unit bersamaan 3 vektor X. Sekarang ni untuk AB ini adalah 4. 4 unit. So, kalau 1 unit adalah 3 vektor X,
4 unit sama dengan berapa? 4 darab 3. Awak dapat 12 vektor X. Okey, jadi cikgu tulis kat sini. Yang ini 12X. Yang di sini adalah 9X. Nak bagi senang kerja kita. Okey, barulah kita boleh selesaikan vektor paduan untuk AB dan DC. Okey, vektor paduan maksudnya vektor AB tambah dengan vektor DC. So, dapat berapa? AB 12X tambah DC 9X. 12 tambah 9 berapa? Awak dapat 21X. Dah siap homework awak. Okey? So, cikgu harap faham. Kalau tak faham, boleh tanya pada cikgu. Okey, itu je lah.